Selamat siang Romisa, yang mana di video kali ini sangat-sangat membosankan. Ini aku kena macet dari tadi, Wong. Dari jam 10 ini udah ada jam setengah 2 siang. Waduh, malah cuaca panas. Gak macet, gak Bali. Bikin video aja, soalnya kan biar gak gabut gitu sambil ngevlog. Video gabut ya. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, mana ini ya? Ini daerah Canggu ya. Emang dari dulu itu daerah Canggu macet. Masih di jalan yang sama. Sebenarnya aku maunya bikin video itu dari tadi ya, pas kena macet-macet parahnya. Cuman karena saking panasnya mau bikin video itu kurang mood, nggak mood karena panas. Jadi bingung dah. Ini pun masih panjang ya. Nggak tahu ini nyampe lokasi bongkar jam berapa. Jalan kecil terus yang bongkar-bongkar muatan kayak ini nih tambah macet jadinya. Ini karena jalur wisata ya, Canggu ini kan banyak klub-klub malam tuh, kayak kafe itu setahu saya sih kalau daerah Canggu itu ya. Karena kan walaupun di Bali itu tempat-tempatnya itu beda-beda. Kalau di Ubud kalau nggak salah itu tempat kalau kita lagi apa ya, lagi mumet-mumetnya mau nyari ketenangan ya ke Ubud gitu tuh. Seperti itu ya kalau nggak salah, tapi aku ini ngomongnya juga belepotan, capek Wong. Cuman mau ngapain nih, gabut ya bikin konten aja, terserah mau ada yang nonton atau enggaknya, buat dokumentasi aja. Oke, Romisa. Kalau mau yang lebih sultan lagi ya ke Nusa Dua, Jimbaran gitu. Itu kalau nggak salah lagi. Nah, di sana kan lebih mewah-mewah. Begitu Romisa. Ini sih kalau macet malam nggak apa-apa. Cuman ini siang panas pol. Mobil nggak ada AC lagi ya. Kalau ada AC enak, tutup kaca udah nyetel musik. Setelah memacet sampai kapan, udah amat. Nah ini udah panas, keringet kayak air terjun. Cuman ini udah agak mending ya, udah bisa jalan. Berhenti bentar jalan ya, kalau kayak gini dari tadi sih enak. Jalan berapa meter diamnya sampai 5 menit, 6 menit. Lagi panas. Mau bikin video nggak mood. Karena banyaknya pembangunan juga, mungkin truk-truk yang bawa material kan lewat sini semua.
tambah lagi macet. Ya di mana aja sih macet. Kem Remisa. Oke, ini udah lumayan lancar. Ini malah yang sebelahnya kena macet. Aku tadi kena macetnya dari sini. Di sini. Malah macet lagi wong kok piye toh. Ini juga aku mau ngambil tambahan ya, cuman katanya sampai jam 3. Ini udah jam berapa, udah jam 2 lebih. Bingung wong kok, nggak tahu udah nyampe apa enggak. Bisa usahakan kena macet lagi. Tadi sih pas aku ke sini ya, ke barat, lancar. Yang di sebelah sini ini lancar, gak macet. Ini entah kenapa kok macet lagi. Alah, panas lagi. Lancar lagi Remisa, semoga nggak kena macet lagi. Soalnya apa ya, aku juga lagi ngejar waktu. Ini udah lumayan lancar lah. Tadi di sini macetnya parah. Di sini sampai ujung sana itu masih aja macet. Oke, Remisa, mungkin videonya cukup sampai di sini ya, dikarenakan tempat ngambil tambahan itu nggak boleh bawa HP ke dalam ya, ke dalam gudangnya. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Oke.